Oke, kembali lagi bersama Romanto Vlog. Jadi di video kali ini tuh ceritanya kita mau unboxing. Ini kita kedatangan paket hari ini dari Dirty Eros Industri. Ini ada 2 dus. Gak tahu isinya apa. Jadi buat kalian yang belum tahu Dirty Eros itu apa, jadi Dirty Eros itu sebuah brand yang memproduksi dan menjual mulai dari dekal, kaos, sarung tangan, jaket, dan lain-lain. Dan salah satu contoh dekalnya itu yang sekarang saya pakai ini, yang ada di Sianya. Ini dekalnya dari Dirty Eros Graphic. Jadi buat kalian yang pengen lihat-lihat contoh dekal atau kaos, jaket, dan lain-lainnya, bisa langsung ke Instagramnya. Untuk jaket dan lain-lain itu Instagramnya Dirty Eros Industri, dan untuk dekal itu Instagramnya Dirty Eros Graphics. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita buka langsung paketnya biar tahu isinya itu apa. Oke, langsung kita unboxing. Oke, sekarang ini udah kebuka. Di sini ada 2 dus. Satu. Cuma di ini dusnya agak penyok-penyok. Mungkin gara-gara pengiriman. Soalnya kan ini. Jadi ini dia. Kita buka yang mana dulu? Yang ini. Ini aja lah dulu. Kita buka, kita lihat isinya apa. Jadi ini bagian dalamnya kayak gini. Ntar. Jadi ini dusnya seperti ini dusnya. Desain dusnya masih bagus. Jadi kayak gini. Jadi pas kita buka itu ada foto. Foto dari orang-orang yang pakai produk Dirty Eros. Jadi kalau kita pakai produk Dirty Eros, nanti foto kita tuh dipampang di sini, di dus, di dalam dus, apa, dus produknya. Itu sebagai ucapan terima kasih telah menggunakan produk dari Dirty Eros. Jadi ini fotonya, kelihatan gak sih? Enggak terlalu kelihatan ya. Jadi ini fotonya, foto ya, ini ada foto aing. Ya, ada foto aing. Foto saya maksudnya, ada foto saya maksudnya di tengah ini. Jadi yang make-make produk dia, wih, jatuh pelan-pelan atuh. Jadi ini ada yang satu nih, apa ya? Kita keluarin dulu aja loh. Ada satu, dua, terus ada bonus gantungan kunci. Nih, gantungan kunci. Terus dapat stiker, Terus yang terakhir nih apa? Yang paling gede. Kita keluarin dulu. Jadi ini tampak desain dusnya, enggak terlalu kelihatan ya. Nih. Jadi kita buka dari yang mana dulu? Yang gede. Kita buka dari yang kecil aja dulu. Nih, kita buka kecil nih, isinya apa enggak tahu. Ini jatuh. Ini plastiknya juga ada tulisannya Dirty Eros, desain plastiknya cakep, desain apa, packaging apa produknya. Oh, ini sarung helm. Jadi buat kita yang buat pembelian jaket, kayak jaket, kaos kayak gitu, dapat free sarung helm kayak gini. Kelihatan ya? Bentar. Jadi ini gratis setiap pembelian jaket mendapatkan sarung helm berwarna biru. Tapi itu hanya sampai tanggal berapa ya? Tanggal 31 Maret kayaknya. Terus ini sarung helm yang pertama. Yang kedua ini apa ya?
plastiknya cakep nih mah, plastiknya Dirty Heroes. Anjir. Ntar lepas micnya dulu. Oh ini kaos, kaos dari Dirty Heroes. Nah, ini desain depannya, terus ini desain belakangnya. Ntar. Ini desain belakangnya. Cakep desainnya. Cocok buat dipakai San Mori, buat harian juga. Ini isinya kaos. Bentar, kita buka lagi yang lainnya. Nah, ini yang gede ini apa isinya, enggak tahu. Mana bukannya? Oh, ini hoodie. Hoodie. Jadi ini hoodie-nya. Ini desain depannya. Ada kantong tengahnya juga nih. Kayak model kantong kanguru kayak gitulah pokoknya. Ini gede nih, bisa taruh. Nih. Ada resletingnya, penutup kantongnya. Ini gede nih, bisa taruh HP. Bisa taruh power bank yang buat yang kemana-mana tiap hari bawa power bank. Bisa taruh dompet juga. Ini desain belakangnya. Ini desain belakangnya. Desainnya cakep. Oh ya, jadi buat kalian yang mau order jaket, hoodie, itu bisa request warna. Jadi buat kalian mau, misalnya mau hoodie atau jaketnya itu warna biru atau putih atau hitam, itu bisa request. Cuma kalau request warna sendiri itu sistemnya PO kayaknya. Jadi kan kita custom warna sendiri, jadi di print lagi. Ini desain belakangnya. Coba kita pakai. Bentar. Jadi kayak gini di jaketnya. Ini ukuran M. Ini kantong tengahnya. Modelnya kayak kantong kanguru. Jadi di tengah bisa taruh barang, banyak barang sih ini. Gede kantongnya. Di sini juga ada kantong di samping kiri kanannya. Untuk dari bahan sih bagus. Terus dingin bahannya. Lembut. Kita buka lagi yang satunya. Ini satunya. Nih, ini stiker. Ini gantungan kunci. Terus ini stiker. Kita buka dulu yang satunya. Ini isinya apa yang satunya? Mana cutter lagi tadi? Cutternya lompat kemana? Oh, ini. Ribet unboxingnya soalnya sendiri kan. Untuk packagingnya sama nih, ada fotonya juga, foto kita yang make, pokoknya foto orang-orang yang make produk DH dipampang di sini. Terus desain ininya juga sama kayak dus yang satunya tadi. Kita lihat isinya apa. Ternyata ada kartu garansinya sob. Tuh ada kartu garansi. Ada kartu garansi. Jadi kayak katanya mah kalau kita beli jaket atau jadi katanya kalau kita beli jaket, hoodie kayak gitu di Dirty Heroes itu ada garansinya juga. Jadi kalau misalnya sebelum jangka waktunya itu berapa lama ya, kurang lebih kayaknya sebulan sih jangka waktunya. Jadi kalau dalam waktu sebulan atau berapa gitu, itu jaket atau hoodie-nya robek di bagian sini atau di bagian mana, itu bisa kita bisa klaim garansinya. Jadi nanti dikirim, dibenerin lagi jaketnya,
atau diganti baru gak tahu kayaknya. Pokoknya dapat garansi lah kalau kita beli jaket atau hoodie di Dirty Heroes. Jadi kalau robek atau apa bisa kita balikin lagi. Kalau tempat lain kan gak ada. Iyalah, mana ada tempat lain beli jaket dapat garansi. Ini desain plastiknya sama kayak yang tadi. Kita keluarin aja dulu satu-satu. Ini yang sangat kecil. Terus ini. Ini stiker juga sama gantungan kunci. Terus ini jaket. Kita lihat ini apa. Sarung tangan. Sarung tangan dari Dirty Heroes buat ngevlog. Akhirnya dapat sarung tangan baru. Coba kita cobain dulu. Ini warna biru sama kayak warnanya si Anya. Masuk lah. Ada biru, ada hitam, ada biru apa ya? Biru Tosca atau apa enggak tahu. Buta warna soalnya. Ini ukuran XL. Akhirnya sarung tangan baru buat ngevlog. Terus kita buka lagi ini dari yang kecil ini. Oh, kaos juga, dapat kaos. Dapat kaos lagi. Ini bagian depannya. Ini bagian depannya. Terus ini bagian belakangnya. Dirty Heroes. Cakep desainnya. Warna kuning. Kelihatan guys? Semoga aja kelihatan jelas ya. Terus yang satunya apa ya? Yang satu, oh ini. Bukanya dari mana? Wow, jaket. Kalau yang ini hoodie, yang ini jaket. Warnanya loreng, apa warnanya loreng? Cakep warnanya, warna loreng terus warna biru, ada warna birunya. Ah, seneng ini. Ah, ini mah harus dipakai San Mori ini mah pokoknya. Minggu ini harus San Mori pokoknya, pakai jaket baru, pakai sarung tangan baru pokoknya. Kita San Mori ke daerah sana. Daerah Cangar. Ini bagian belakangnya. Cakep desain belakang ini. Warna biru. Kelihatan enggak sih? Ah, mantap. Pokoknya ini mah hari Minggu harus San Mori ini mah. Enggak boleh enggak, harus San Mori. Udah dapat jaket baru ya kan? Jaket baru, sarung tangan baru. Coba kita cobain yang jaket ini. Ntar. Yuk kita lanjut lagi. Jadi tadi baterai GoPro-nya habis, ganti dulu. Jadi ini jaketnya udah kepake. Agak ngepres sih kalau di saya, nah, badan gede kan. Ini ukuran M. Ini ada kantong kanggurunya juga di depan. Nih. Main gede juga kantongnya. Kantong samping mah nggak ada. Oh ada kayaknya. Oh ada kantong sampingnya. Ada kantong samping juga. Nih. Ada kantong samping, terus ada kantong depannya, kantong kanggurunya. Ini bahannya kayak semi waterproof gitu sih. Jadi enggak 100% anti air, cuma kalau dipakai hujan-hujanan ya masih bisa. Soalnya udah pernah pakai juga yang jaket sebelumnya kan dari Dirty Heroes juga. Bahannya kayaknya sama. Itu dipakai hujan-hujanan tuh baju di dalam enggak langsung basah. Jadi badan tuh enggak langsung basah, dia cuma lembab-lembab dikit. Padahal itu kondisinya hujan deras. Jadi makanya kalau tiap keluar pasti saya pakai jaket yang itu, yang semi waterproof.
soalnya biar kalau kehujanan tuh nggak basah gitu badan. Ini warnanya loreng, suka sih yang warna loreng kayak gini, cakep. Ini bagian belakangnya, ah nggak kelihatan bagian belakangnya. Jadi ini untuk bagian dalamnya, ini tadi lihat tuh bagian dalamnya tuh di print, jadi bukan kayak polosan kayak gitu, jadi bagian dalamnya tuh print juga, cuma tadi lupa dilihatin ke kamera. Jadi ini dia isinya, itu jaket ada dua, jaket satu, hoodie satu, terus kaos dua, sama mana tadi, sarung tangan, dapat sarung tangan juga, terus sama ini free sarung helm buat pembelian jaket dan hoodie. Batasnya itu cuma sampai 31 Maret kayaknya. Ini yang warna biru. Masuk warnanya sama sianya. Kita pakai lagi jaket apa sarung tangannya. Cakep. Jadi ini dia sarung tangan. Masuk sama warna jaket. Ini mah harusan Mori besok mah. Oke, jadi mungkin segitu aja video unboxingnya. Jadi buat kalian yang mau order jaket, sarung tangan, ini sarung tangannya juga dijual, sarung tangan, jaket, kaos, terus hoodie, buat kalian yang mau order bisa langsung ke Instagramnya Dirte Heroes Industry, atau bisa langsung DM, bisa lewat saya juga, bisa DM ke Instagram saya. Nanti link Instagramnya saya taruh di deskripsi, atau buat yang mau langsung order bisa lewat Shopee. Nanti link Shopee-nya juga saya taruh di deskripsi video. Langsung cek aja di deskripsi video untuk link Instagram dan link ordernya. Jadi mungkin segini aja video unboxingnya, unboxing paket dari Dirte Heroes, paket aparel buat San Mori nanti. Oke, buat yang mau order langsung di order. See you next video.